Nah, kali ini fams, ada ramuan teh nih yang bisa bikin badan jadi kebal. Kebal dari virus maksudnya. Bahan campurannya terdiri dari bunga telang dan serai. Kalau buat membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh, ramuan teh ini juga bisa nih jadi senjata yang ampuh. Misalnya, racun dari polusi udara atau hasil dari makanan yang gak sehat. By the way, kalau kamu ini pernah dengar ada jenis-jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, atau teh putih, itu sebenarnya berasal dari daun teh yang sama, fams. Cuma proses olahnya aja nih yang beda. Misalnya, teh hitam ini nih, fams. Warna hitamnya dihasilkan dari proses fermentasi. Pada dasarnya, fams, mengkonsumsi semua jenis teh itu bikin sehat kok, fams. Bahkan, teh ini juga mengandung zat yang bisa untuk relaksasi, alias bikin pikiran jadi tenang, fams.